Untuk Repen kali ini kita mulai dengan figur Warcraft, yaitu dari armornya kompak. Nah ini, oke, kita kasih pelapis cat dulu atau base color. Untuk ini kita kasih warna putih. Oh iya, kuas yang dipakai, saya pakai banyak kuas. Ada ini andalan kuas jarum, saya sebutnya kuas yang paling kecil. Ini, ya ada juga ini cadangan kuas jarum. Iya, terus ini kuas datar, ada dua macam. Jadi kalau untuk repaint bagian yang agak luas, jangan pakai yang kecil, dia akan ninggalin bekas-bekas goresan kuasnya. Terus yang ini dua kuas ini sengaja dipotong pendek ujungnya. Tujuannya apa? Ini untuk khusus untuk efek shading. Jadi shading karena saya masih pakai kuas, belum pakai airbrush. Oke. Nah, ini bukan buat blast on PP ya. Ini untuk membersihin figurnya. Jadi sebelum kita cat, kita bersihin dulu biar bebas dari debu. Karena kalau kita cat lagi berdebu nanti dia cepat kelupas. Oke. Beres. Kita mixing untuk warna putih. Sepertinya nggak perlu mixing ya, kalau putih kan satu warna aja. Ini kita tuang sedikit. Cara ngebersihin palet yang udah banyak bekas catnya, karena ini cat akrilik, celupin di air. Kita pakai ujung sebelah sini, tekan naik. Maaf bising karena di depan toko kebetulan ada bengkel motor variasi, jadi otomatis setiap hari ya seperti ini tempat kerjanya. Sudah bising, berdebu, panas, makanan tiap hari. Oke, beres, bersih. Tinggal. Kita tuang catnya, jangan banyak-banyak, kecil aja sedikit. Ini. Sebesar ini aja. Tutup lagi karena cat akrilik cepat kering sifatnya, jadi mesti ditutup. Oke, kita masukkan di sini palet atau tempat catnya, kasih air sedikit aja, cukup celupin aja pakai ini, pakai kuas air. Ini udah basah, udah ada air nempel sedikit, baru kita aduk. Karena kalau cat yang terlalu kental pastinya bikin tekstur catnya juga kurang bagus. Nah ini warnanya agak ke oren-orenan ya, karena sebelumnya dari kuas kayaknya masih ada cat warna oren. Nggak apa-apa karena kita untuk base color, jadi nggak terlalu berpengaruh, nanti bisa ditimpah lagi. Oke. Ini ada beberapa bagian yang belum diberi warna putih, kita cat tipis-tipis aja untuk catnya.
diamin berapa saat sampai dia kering, baru kita lapis lagi dan lapis sampai semuanya tertutup sama warna catnya. Oke. Okay?